Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah, Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama David Campbell, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis berlangsung di Kashar Al-Mizan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikannya ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sagdul Khair Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 2 Oktober 2013. Suku Al-Ijrah Kerajaan Brunei diperkenalkan pada tahun 2006, antaranya untuk menyediakan alat pelaburan yang selamat bagi institusi-institusi kewangan domestik. Sehingga 13 hari bulan April tahun ini, 144 pengeluaran sukuk jangka pendek dibuat, dengan jumlah kesemuanya dicatat 10.7 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan mengongsikan perkara tersebut pada majlis perasmian bengkel perundangan modal sukuk pagi tadi. Datuk Paduka Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berkata, terdapat peluang bagi institusi-institusi domestik untuk mengambil bahagian dalam pengeluaran-pengeluaran baharu dan juga aktiviti perdagangan di pasaran sekunder. Menurut Datuk Paduka, usaha untuk mengeluarkan sukuk jangka panjang dalam waktu terdekat diharap akan menyediakan alat pengukur tanda aras bagi produk dan perkhidmatan, sekaligus menghasilkan sektor kewangan yang lebih berdaya saing dan dinamik. Creating a more dynamic and competitive financial sector. Bengkel selama dua hari berlangsung di Empire Hotel and Country Club Cerudong, dianjurkan oleh Autoriti Monitori Brunei Darussalam AMBD dengan kerjasama Bank Pembangunan Islam IDB. Bengkel antaranya bertujuan untuk membolehkan penghasilan rangka kerja perundangan yang menyokong pengeluaran, pengawalan dan pemantauan ke atas sukuk. Ia dihadiri lebih 100 orang daripada bank-bank pusat serantau dan antarabangsa serta para pegawai daripada industri kewangan tempatan dan AMBD. Usaha yang dilaksanakan College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SP ke arah memertabatkan perguruan agama dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber yang utama dan juga sebagai teras pengajian yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar adalah tepat pada masanya. Pandangan ini disuarakan oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama semasa majlis perasmian seminar Nusantara Pendidikan Al-Quran dan Kitab Turat di College University tersebut. Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud melahirkan keyakinan usaha tersebut akan membuahkan hasil yang cemerlang dan gemilang. Begitu juga halnya dengan pengajian kitab turat yang menurutnya pengintegrasian ilmu antara keilmuan terkini dan tradisi wajar dan perlu dipelajari oleh semua peringkat pelajar agar dapat melahirkan manusia pendidik yang berilmu dan beramal menurut acuan ahli sunnah wal jamaah yang pertama dan utama. Segala usaha-usaha yang dilaksanakan ini diharapkan akan mampu menjadikan pelajar-pelajar memiliki pembacaan Al-Quran yang baik serta dapat memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Di samping itu, juga diharapkan menerusi program kokurikulum perkembangan intelek yang dilaksanakan, pelajar-pelajar akan mempunyai kemahiran membaca kitab-kitab turas, memahami isi kandungannya dan seterusnya dapat menghuraikan apa yang dimasukkan di dalamnya dengan baik. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, di samping perkara yang saya nyatakan tadi, saya juga dimaklumkan bahawa pengajian kitab turas ini turut dibukakan kepada orang awam, iaitu di samping pengajian kitab turas yang diadakan di beberapa buah masjid. Apa yang diharapkan, semoga hasrat murni Khidmat Pusat Ilmu Teras Kupu SB akan dapat dijadikan sebagai satu wasilah dalam mempertahankan kitab turas dan termasuklah keutamaan tulisan Jawi
di negara Brunei Darussalam. Bertemakan pemantapan pendidikan Al-Quran dan Kitab Taurat, tunggak kecemerlangan Islam, seminar dua hari ini dianjurkan bersempena dengan 10 tahun penubuhan Kupu SB. Seminar yang dihadiri oleh 400 orang peserta ini merupakan antara usaha berterusan Kupu SB dalam memainkan peranannya ke arah mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan perguruan agama di samping mengetengahkan usaha ke arah memperkasa pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dan Kitab Taurat. Jadi kita lihat proses ini bahwa pendidikan perlu generasi mulia. Kalau kita dalam PISA, Program for International Student Assessment atau Program Penilaian Pelajar Antarabangsa, membantu pelajar dalam meningkatkan pencapaian pendidikan yang lebih berjaya. Ia merupakan antara inisiatif Kementerian Pendidikan bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Kita ikuti maklumat mengenainya yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil iktibar daripada sejarahnya, pasukan polis di Raja Brunei Kelmarin mengadakan majlis ceramah sempena sambutan Isra dan Mi'raj. Ceramah antara lain menyentuh mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis dan seterusnya diangkat ke langit. Dr. Haji Abdul Rahman Radin Haji Al-Haki, pensyarah Universiti Islam Sultan Syarif Ali Binisa menjelaskan ianya merupakan peristiwa gaib yang tidak dapat dicapai oleh pemikiran manusia. Antara yang hadir, Datuk Duka Sri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruhjaya Polis. Hari Anzac, singkatan dari perkataan Hari Pasukan Tentera Australia New Zealand, adalah hari memperingati warga lelaki dan perempuan dari kedua-dua negara tersebut yang berkhidmat dalam angkatan bersenjata masing-masing. Tugu peringatan Brunei Australia di Pantai Muara menjadi tempat perhimpunan kelmarin untuk memperingati Hari Anzac. Puan yang terutama, Nicola Rosenblum, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini, dalam ucapannya berkata, Hari Anzac bukan untuk memperingati kemenangan atau kekalahan dalam peperangan yang melibatkan Australia atau New Zealand. Sebaliknya, ia adalah sebagai menghormati orang biasa yang banyak mengorbankan jiwa raga mereka bagi kebebasan yang dinikmati sekarang, katanya.
Tugu Peringatan Brunei Australia menandakan tapak pendaratan tentera bersekutu yang diketuai oleh Division ke-9 Australia sebagai sebahagian daripada kempen membebaskan Borneo. Penduduk kampung Kulapis dan sekitarnya kini mempunyai masjid baharu yang boleh menampung kira-kira 700 orang jemaah. Sebelum masjid tersebut digunakan sepenuhnya, diadakan majlis menyertu bagi memastikan kebersihan masjid baharu itu. Majlis menyertu masjid dihadiri oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela, Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat. Selain Dewan Sembahyang Utama Lelaki dan Ruang Sembahyang Perempuan, kemudahan yang disediakan termasuk bilik pengurusan jenazah. Juga hadir Ong Roslan bin Haji Taja'ah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sistem pendidikan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina dibincangkan semasa sesi taklimat bersama para pegawai Jabatan Sekolah Kementerian Pendidikan yang menerima kunjungan delegasi pemimpin belia Sasida. Delegasi seramai 44 orang ini terdiri dari guru-guru dan pemimpin penuntut yang telah dianugerahkan sebagai Guru-Guru Berinspirasi Filipina 2017. Hadir Haji Muhammad Sarifuddin bin Haji Muhammad Saleh, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan Jabatan Sekolah-Sekolah. Lawatan ini merupakan insentif bagi guru-guru terbabit menyaksikan, meneroka dan memahami isu geopolitik ASEAN dan rantau Asia Pasifik. The reason why we chose the travel to Brunei Darussalam is primarily because I felt that your country, which is the land of peace, the abode of peace, is also a land of balance. And I think every teacher in the Philippines and perhaps in the world is all the time teaching about how to become balanced, because there are so many problems in our community. And so here in Brunei, I found that balance. I think Brunei is a very nice country. I love the hospitality of the people and simple life. And I think the very most important thing that I would like to say is that there is this close relationship of religion, the law, and education. And this is, I think, where the balance is located. Empat orang suspek dalam kes pembunuhan seorang lelaki tempatan di kawasan Pos Kawalan Kuala Lurah baru-baru ini dihadapkan ke Mahkamah Rendah Bandar Seri Begawan kemarin bagi sebutan kes. Keempat-empat suspek ialah Superidin bin Haji Mat Jinin, Haji Tuah bin Haji Tarib, Yusri bin Haji Yaakob alias Yaakob dan Muryadi bin Haji Raya. Tidak ada keterangan diambil daripada keempat-empat suspek. Pegombela kepada keempat-empat suspek memohon kes ini disebut di mahkamah setiap 3 minggu. Kesemua suspek didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 109 Akta Kanun Keseksaan Penggal 22 dan dibacakan dengan Seksyen 304-1-B Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, mereka akan dihukum penjara yang boleh dilanjutkan seumur hidup. Sementara itu, mahkamah menetapkan 16 Mei depan bagi sebutan semula kes. Pasukan polis Diraja Brunei dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan mengadakan latihan di kawasan perairan Sungai Brunei pada Khamis ini. Latihan 9 Siri 12 2017 dijadualkan diadakan bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Orang ramai dan penduduk yang tinggal sekitar perairan Sungai Brunei dinasihatkan agar tidak menghampiri kawasan berkenaan dan tidak berasa cemas. Krisis kemanusiaan yang paling tegang dirundingkan dalam perjumpaan di Geneva. Ikuti bahan-bahan berita antarabangsa selepas ini.
Bertemu kembali, para pegawai tertinggi Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan mengadakan rundingan tiga hala di Tokyo. Rundingan dijangka membincangkan tekanan mengenai Korea Utara. Perwakilan khas Amerika Syarikat bagi dasar Korea Utara, Joseph Yun, Ketua Pengarah Kementerian Hal Ehwal Luar Jepun bagi Asia dan Hal Ehwal Laut, Kenji Kanasugi, serta perwakilan khas Republik Korea bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Keamanan Semenanjung Korea, Kim Ong-kyun, ikut serta dalam perbincangan. Kebimbangan yang semakin meningkat mengenai Korea Utara akan melancarkan ujian nuklear kali ke-6. Menurut Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB perlu bersedia untuk mengenakan sekatan-sekatan baharu ke atas Korea Utara. Setiausaha Agung PBB dan para pegawai tertinggi kerajaan dari berpuluh-puluh buah negara pula mengadakan pertemuan di Geneva. Perjumpaan bertujuan membincangkan bantuan ke atas Yaman yang disifatkan sebagai krisis kemanusiaan yang paling tegang. Tuan Antonio Guterres dan diplomat tertinggi dari Switzerland dan Sweden mempengerusikan persidangan yang membincangkan untuk meraih bantuan sejumlah $2.1 billion melalui rayuan bantuan PBB yang dilancarkan tahun lalu. Peperangan di Yaman telah mengorbankan lebih 10,000 orang awam. Kumpulan bantuan kemanusiaan bertungkus lumus memasuki kawasan yang terjejas oleh serangan udara tentera Pekatan Arab Saudi yang disokong oleh berat dari barat yang memerangi kumpulan pemisah di negara itu. Pesawat-pesawat Turki membunuh lebih dari 20 orang pejuang Kurdish dalam serangan di Syria dan Irak. Dalam pada itu, kemarin pasukan tentera elit Irak terus dilaporkan mara menuju utara dan barat bandar lama Mosul dalam usaha untuk menawan semula bandar tersebut sepenuhnya dari cengkaman kumpulan militan IS. Pertempuran sengit dilaporkan di daerah Bab al-Bait. Beberapa letupan didengar di sekitar kejiranan hanya beberapa meter dari Masjid Al-Nuri. Penawanan Masjid Al-Nuri yang menjadi tempat pemimpin IS mengisytiharkan kuasanya akan menjadi simbol kemenangan pasukan elit Iraq ke atas kumpulan militan itu. Menurut seorang ketua polis, mereka kini semakin hampir menguasai seluruh kawasan itu. Setakat ini, banyak kawasan di Mosul telah berjaya rampas dari kumpulan IS yang menawan bandar itu pada Jun 2014. Kemajuan yang lembap adalah disebabkan oleh kira-kira 400,000 penduduk yang masih terperangkap di bandar tersebut. Kawalan keselamatan diketatkan di Gallipoli, Turki, sempena sambutan memperingati Hari Handsek. Sambutan diadakan di kawasan Teluk Kecil di Gallipoli. Langkah keselamatan dibuat selepas Australia dilaporkan menerima maklumat mengenai rancangan serangan ke atas upacara tersebut. Hari Handsek diadakan bersempena memperingati Perang Dunia Pertama yang melibatkan tentera dari Australia dan New Zealand pada tahun 1915. Beribu-ribu pengunjung dari Australia dan New Zealand menghadiri upacara tersebut setiap tahun. Perwakilan tinggi EU bagi hal ehwal luar dan dasar keselamatan yang sedang dalam lawatan ke Moskow melahirkan harapan agar Rusia dapat bekerjasama dengan EU dalam mencari penyelesaian terhadap perang saudara di Syria, krisis Libya, konflik Ukraine, kekacauan Israel-Palestin dari perjanjian nuklear Iran. Federica Mogherini menyatakan perkara tersebut semasa mengadakan perbincangan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov. Puan Mogherini yang juga naib Presiden Suruhanjaya Eropah menjelaskan EU tidak berhasrat untuk mengenakan sekatan secara kekal ke atas Rusia dan sekatan ketika ini bertujuan melaksanakan perjanjian Minsk dan menyelesaikan konflik Ukraine. Tuan Lavrov berkata semua parti perlu patuh terhadap perjanjian dan sekatan tidak semestinya mensasarkan Rusia. Katanya Rusia bersedia melaksanakan perjanjian Minsk yang diluluskan oleh Majlis Keselamatan PBB. China memberi bantuan ke atas program makanan dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWFP untuk melancarkan projek Healthy Kitchen untuk para pelarian Syria yang tinggal di kemah pelarian Zatari di Jordan. Pelan projek itu menyediakan 100 hidangan yang kaya dengan nutrisi bagi setiap 12,000 pelajar setiap tahun.
Para pelajar di sekolah kemah pelarian Zatari diberi makanan segar seperti sayur, buah-buahan dan kek setiap hari. Namun tidak semua kanak-kanak berpeluang untuk belajar di sekolah berkenaan. Kira-kira 52,000 kanak-kanak di dalam kemah tersebut, namun hanya kira-kira 25,000 sahaja yang bersekolah. Sebahagian besar kanak-kanak yang lain terpaksa dikeluarkan dan bekerja bagi membantu menyara keluarga masing-masing. Kaum wanita pula juga disediakan dan diberi peluang pekerjaan oleh projek tersebut dengan harapan untuk menyara keluarga dan membolehkan lebih ramai kanak-kanak untuk pergi ke sekolah. Seorang kanak-kanak antara yang menjadi korban dalam kejadian tembak-menembak di Karachi, Pakistan. Menurut sumber rasmi kumpulan Rejen Separa Tentera yang terlibat dalam kejadian tembak-menembak ini berkata, tahanan ke atas suspek membawa mereka kepada sebuah bangunan di mana suspek yang lain tersembunyi. Bangunan terbabit sekian lama dikosongkan. Seorang wanita antara mangsa yang maut dan tiga suspek pelampau meletupkan diri mereka dan seorang maut oleh ranger. Di Spanyol, pihak polis menahan 8 orang yang disyaki militan dan menggeledah 12 buah bangunan dalam operasi mempenteras kegiatan pengganas. Menurut pihak polis, mereka yang ditahan disyaki terlibat dalam serangan bom di lapangan terbang dan kereta api bawah tanah Brussels. Operasi melibatkan 5 buah bandar termasuk Barcelona. Mereka yang ditahan adalah warga Maghribi berumur antara 21 hingga 39 tahun. Menurut pihak polis, tangkapan dibuat susulan penyiasatan selama 8 bulan dengan kerjasama polis Belgium. Tahun ini, Spanyol telah menangkap 22 orang dalam 16 operasi berasingan yang dikatakan mempunyai kaitan dengan kegiatan pelampau. Setakat ini, kira-kira 200 aktivis yang disyaki militan telah ditangkap sejak Spanyol meningkatkan kawalan keselamatan dan langkah berwaspada. Rakaman video yang menunjukkan bandar Kinshasa, Republik Demokratik Kongo ke atas dua pegawai penyiasat PBB telah mengejutkan Badan Pertubuhan Dunia itu. Kedua pegawai PBB dari Amerika Syarikat dan Sweden yang dalam misi ke wilayah Kansai Central dilaporkan hilang ketika para pemisah meningkatkan serangan anti kerajaan dalam beberapa minggu lalu. Mereka berjaya menemui mayat Michelle Sharp dan Zaida Satalan pada bulan lalu. PBB kini giat menjalankan siasatan ke atas kejadian pembunuhan tersebut dan menyeru agar pihak Kongo juga berbuat demikian. Kongo sebelum ini gagal untuk menjelaskan persoalan mengenai beberapa kejadian yang berlaku di Kongo selepas PBB mendapati lebih 40 kubur besar yang seharusnya disiasat oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh dalam kekacauan politik terbaru di Venezuela ketika bantahan anti-kerajaan memasuki minggu keempat dengan tunjuk perasaan secara besar-besaran dilancarkan. Dalam bantahan terbaru di Caracas, para penunjuk perasaan mendirikan penghadang dan menyekat lalu lintas untuk melahirkan tuntutan mereka bagi pilihan raya awal diadakan. Presiden Parlimen yang diketuai oleh pembangkang Julio Borges berkata Venezuela bergelut untuk menyelamatkan perlembagaan. Manakala isteri pemimpin pembangkang yang dipenjarakan, Lilian Tintori, menggesa bagi pilihan raya umum atau rundingan segera. Hujan berterusan selama berhari-hari menyebabkan banjir di negeri-negeri di Tenggara Amerika Syarikat termasuk Carolina dan Tennessee. Di Charleston, Carolina Selatan, jalan-jalan raya dipenuhi air dengan beberapa buah kereta tenggelam dalam air banjir stesen TBWMBF di Florence. Carolina Selatan melaporkan hujan menyebabkan atap sebuah pangsapuri di bandar berkenaan runtuh dengan 42 orang penghuni terpaksa dipindahkan. Gempa bumi berukuran 6.9 magnitude melanda pantai barat Chile, menggegarkan ibu kota negara itu dan mencetuskan sekurang-kurangnya dua gegaran susulan yang kuat.
Menurut tinjauan geologi Amerika Syarikat, gegaran terbabit berpusat 35 km ke barat bandaraya Balparas pada kedalaman 10 km di dalam paras laut. Pusat tinjauan itu juga memastikan ukuran tersebut sebelum mengesahkannya pada magnitude 6.9 yang selalu mampu menyebabkan kerosakan besar. Pihak berkuasa Chile pada awalnya mengarahkan pemindahan penduduk di kawasan pantai berhampiran Valparaiso, kira-kira 97 km ke barat Santiago, bagi menghadapi kemungkinan tsunami, namun membatalkan arahan tersebut tidak lama kemudian. Vietnam dan Kemboja secara rasminya bersetuju untuk membina sebuah lebuh raya yang menghubungkan antara Phnom Penh dan Ho Chi Minh. Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengadakan rundingan dengan rakan sejawatannya di Kemboja Un Sen pada hari kedua lawatan 3 hari beliau ke Kemboja. Lawatan tersebut adalah bersempena ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. Kedua-dua menteri menyaksikan penandatanganan beberapa perjanjian termasuk pembinaan lebuh raya. Jambatan baharu tersebut menghubungkan wilayah Kandal, Kemboja dan wilayah An Giang, Vietnam sebagai usaha untuk mengukuhkan lagi kerjasama perdagangan. Liga Perdana Inggris. Tuan rumah Chelsea menang 4-2 ke atas Southampton dalam perlawanan awal pagi tadi. Diego Costa menjaringkan 2 gol manakala 1 gol hasil jaringan dari Eden Hazard dan Cesc Fabregas memberi kemenangan kepada Chelsea. 2 gol Southampton dijaringkan oleh Oriol Romeu dan Ryan Bertrand. Sementara itu, 3 perlawanan akan berlangsung awal pagi esok. Arsenal menerima kunjungan Leicester City, Sunderland berkunjung ke laman Middlesbrough dan Crystal Palace menentang Tottenham Hotspur. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.